Ini adalah radio Alinco DR605, radio dual bender. Ini penyakitnya budek. Kita bongkar dulu. Tadi sudah dites, coba dites lagi ya, sudah dibongkar. Nah, ini adalah lokal. Lokal aja nggak nampak sinyalnya. Padahal dekat sekali. Kita harus membongkar ada 3 fin menyambung ini antena UHF PHF ya menyambung. Ini tegangan untuk final. Nah, ini B plus, PCC B plus. Nah, kita harus nyambut itu dulu yang 3 ini. Karena ini MOSFET-nya yang rusak. Perkiraan MOSFET-nya yang rusak. Jadi ada di bawah sini MOSFET-nya. Jatuh lagi. Tanpa ukur-ukur lagi, saya langsung ganti aja nih MOSFET-nya. Udah pasti kendala receiver budak itu dari MOSFET. Ini dia MOSFET bekasnya. Kecil ya. Jatuh. Gak ada lagi dicari teh. Pertanyaannya, kenapa MOSFET itu bisa rusak? Jawabannya sebentar lagi ya. Susah nih. Harus ngelurusin dulu soket tengah. Sebab udah dekat kaki final itu ada soket di tengah-tengah. Nah, ini dia kendalanya. SMD diode M13 untuk nahan RF resip dia jebol. Sudah diganti sama ini. Sama diode ini. Sama saja walaupun beda fisik tapi sama. Fungsinya untuk nahan RF ke MOSFET receiver. Nah, itu juga nyambut dari TM241. Ya, dari sini TM241. Nah, ini. Saatnya kita rapikan lagi tutup kabar depan, pasang knob-knobnya. Jangan lupa peningin ya, klip peningin transistor, pasang speaker. Kita tutup. Sinyal bar sudah mulai tampak, tadinya nol sama sekali, tidak ada sinyal bar. Pasti bertanya-tanya kenapa suaranya kayak di HF. Iya, soalnya yang bunyi yang sebelah ini nih yang lagi bunyi. Nah, radio ini nih Yaesu RT180 modif DDS. Lagi ngetes radio yang baru selesai. Apanya rusak? Receivernya nih. Receivernya budek. Udah nih sama cotton bud dikorek-korek sudah bisa on lagi, sudah bisa ngerisip lagi ya. Itu aku kirim videonya kalau mau dengerin suaranya ganti. Nah, ada direkam ini juga.